everyone, welcome back to my vlog. Wow, udah setahun lebih ya aku nggak upload. Mudik tahun 2023 kali ini, kita satu keluarga bakal ke Papua lagi. Terakhir kali kita kesana itu tahun 2019, aku udah punya vlognya, ada 2 video. Setelah perjalanan di udara selama 6 jam, akhirnya kita sampai deh di Bandara Moses Kilangin, Timika. Kita bakal on the way ke Hotel Rimba Papua. Kalian yang nonton pasti inget banget kan nama hotel ini. Nih proses check-innya. Karena ini baru jam 12, sementara check-innya itu harusnya jam 2. Jadi kita harus nunggu dulu kamarnya ready. Nah, kita nungguin di lobi sambil jalan-jalan gitu. Dari lobi tadi, kamar kita lumayan agak jauh karena ini tuh tipe hotelnya yang beda-beda gedung gitu, ada sekitar 5 atau 6 gitu, kalau nggak salah. Di sini tuh bener-bener dikelilingi sama hutan kayak gini tuh, pohon-pohon doang. Ini kamar kita masih belum nemu. Di sini kalau benar ini riuh banget. Ada kakak. Nah, akhirnya kita sampai di kamar kita. Ini ada tipenya tuh yang twin bed gitu. Karena kita bertiga, ada 2 kamar. Ini oke sih, oke banget. Lumayan luas juga. Di sini ada kamar mandinya. Udah lengkap sama perintilannya dan shower, kloset. Oke lah, kita lihat view-nya. Kayaknya sih kolam renang ya. Ini kalau dibuka kayak gini, langsung ke kolam. Tapi ini ada tralisnya gitu, kayak kurang. Dan ini kamar yang kedua. Ini bakal ditempatin sama ibu sama ayah. Kesini, ini tipenya yang king size bed. Dan di situ tuh ada rooftop. Bangun. Ya ada buat menyantai santai gitu. Beda ya sama yang tadi tipenya. Cuman sini view-nya hutan. Kita jalan-jalan sore di sekitar hotel-hotel. Di sana kan ada kamar banyak yang tadi itu. Dan di sana juga ada, kita mau jalan-jalan aja sekalian ngabuburit. Ih, centil banget, sumpil. Panas-panas kayak gini ya, kayaknya enak banget gitu berenang. Aku bisa berenang ya? Nanti deh ya, sorean sedikit kita bakal berenang. Kita dapat sushi dari chefnya Rimba Papua Hotel, kebetulan ayam. Ini kita dikasih. Yes. Banyak banget. Banyak banget sumpahnya. Chef itu namanya Chef Roy. Ini udah langsung pada habis. Langsung pada tepar, tidur. Betul, sushinya enak banget, enak-enak. Enak banget. Akhirnya nih udah nggak terlalu panas dan cocok banget cuacanya buat berenang, udah agak sorean. By the way, gak tahu ini adik aku guling-guling kayak gini. Nah, ini gaya-gaya dulu ceritanya. Biar kelihatan. Di sisi lain, kita dapat ini juga. Banyak banget. Baik banget chefnya. Dia tuh alumni NHI. Kebetulan aku sekolah juga di NHI. Jadi dia kenal banget sama dosen-dosen di sana. Tuh. Di sini pun masih ada, guys. Kayak ada 2 box lagi. Ini penuh banget makanan doang. Anyway, ini buat sahur aja. Wow. Dikasih kayak fish and chip gitu gak sih? Ini kayaknya dori sih. Cuma gak ada chipsnya, cuma fish doang sama brokoli. Dan ini ada rendang-rendangan mungkin. Ya. Banyak juga di sini dibungkus-bungkus. Pokoknya banyak. Sudah juga nih kita dikasih satu. Banyak banget jus-jusan. Nah, ini kayaknya es buah sih. Dikasih nih lima. Itu. Karena kita kan puasa. Ini suasana sebelah hotel, belakang hotelnya ketika malam hari. Hutan-hutan semua gitu. Ini kita ke dalam lagi. Takut-takut. Lagi pada buka puasa. Mau tadi sempat sampah?
Besok harinya kita udah enggak tinggal di hotel tadi karena kita bakal pindah kota ke Kuala Kencana, bukan di Timika. Dan kita bakal tinggal di RT1. Dan itu perlu akses untuk buat masuk ke Kuala Kencana. Selama perjalanan benar-benar dikelilingin sama hutan, tapi akhirnya kita sampai dengan selamat di Kuala Kencana. Dari Timika ke Kuala Kencana kurang lebih makan waktu 30 menit. Ini muka-muka pada capek ya kayaknya ini, tapi enggak apa-apa karena besok udah lebaran. Hari ketiga, yaitu Idul Fitri, kita OTW ke alun-alun Kuala Kencana buat sholat Id. Tuh, ramai banget orang-orang pada dateng. Aku nggak tahu kenapa ya, 2023 ini banyak yang pakai baju sage, termasuk keluarga aku. Padahal nggak direncanain, maksudnya direncanainnya tuh dari jauh-jauh hari gitu, kayak udah tahun lalu malah kita mau rencana pakai baju sage. Tapi entah kenapa, jadi banyak ya yang pakai baju sage satu Indonesia kayaknya. Gak apa-apa lah ya, gak lebaran kalau gak sage, kata orang mah. Wow, di sini ternyata lumayan ramai juga ya. Ini tuh banyak yang dari mana-mana. Ada di Timika, ada di Kuala Kencana, ada di Kuala, karena pusatnya memang di sini. Ini kayak udah diamparin alas plastik gitu. Oh ya guys, by the way, kalian yang belum nonton video vlog aku 1 sama 2, boleh ditonton dulu. Tapi maaf banget kualitasnya masih jelek karena aku belum jago ngedit. Dan ya pokoknya gitu deh. Karena Papua ini rawan banget ya sama yang begituan, jadi banyak banget yang jagain sampai bawa tembakan gitu. Sesudah sholat Id pada kumpul-kumpul di alun-alun buat foto-foto, termasuk kita juga foto-foto. Rame banget, aku nggak expect bakal serame ini sih. Dan ini dia kalau dilihat dari atas, pemandangannya cantik banget meskipun ada di hutan, tapi tetap bagus banget. By the way, video ini dikirim dari teman ayah aku yang pakai drone ya. Dan ini pemandangan masjidnya kalau dilihat dari atas. Wow, banyak banget yang datang ke Kuala Kencana buat ngerayain sholat Id. Lihat tuh, parkirannya aja sampai penuh. Ini pun sampai macet keluar parkir. Luar biasa banget sih. Soalnya di sini tuh indah banget, bener-bener. Wah, view-nya luar biasa. Ini alun-alun Kuala Kencana. Kita keluar ulang, dibuka. Airnya bisa langsung diminum. Ini orang kehausan mau langsung minum katanya. Airnya bisa langsung diminum. Coba segar. Habis ini kita bakal ke rumah salah satu bos yang ngadain open house gitu, bakal banyak banget makan. Sebenarnya waktu 2019 kita juga ke rumah ini persis sama di Jalan Bougainville. Cuman aku nggak upload videonya. Waktu itu aku janji mau upload lebaran tapi nggak sempet. Oke, sampai. Masuk hutan. Ini anak orang baik banget ini gitu. Bocah jangan nangis atuh. Udah selesai parkir, jadi sekarang kita mau OTW ke rumah yang open house. By the way, ini tuh kawasan-kawasan rumah-rumah manajer di sini. Semuanya pada datang ke sini nanti di sana makanannya. Kita juga bakal ikut nyantai dulu. Sampai belakang pun ada. Ada es buah, ada kue Indonesia tradisional, ada puding juga. Di sana ada cake. Itu ada jus. Mending makan brownie.
Subhanallah banget, ini makanan yang disajiinnya macem-macem, bener-bener banyak banget jenisnya. Ada opor, ada lontong, terus di sini ada ikan bakar, rendang, dan ada somai juga. Yang paling kaget sih ini ada lem chop di sini dan udah dipotongin dan dipanggang. Tuh tentara-tentaranya juga. Mau tambah lagi nih enak tempenya. Minumannya ada yang dingin dan ada juga yang box kayak gini. Alhamdulillah udah selesai makannya. Kita pulang deh. Ih, gue mau imprint juga dong. Kita belum oleh-oleh ya, jadi isinya tuh cake, tapi kita taruh dalam jar, jadi injar. Ini apa? Pempek yang tadi. Ibunya mana? Ketinggalan. Di sini tuh rumahnya idealnya kayak di luar-luar negeri gitu, lihat. Ini rumah manajer, semuanya hampir semua sama. Cuma beda warna aja sih. Tumpat, kakak kuat. Kasian banget, bujur-bujur. Kasian banget, semuanya sebentar nih. Ya Allah. Kasian banget ini. Kita tadi jadinya pulang dulu karena ketumpahan Coca-Cola ya, kasihan harus ganti baju si Caca. Abis itu kita jalan-jalan deh ke tempat golf. Nah ini dia udah sampai di lapang golfnya. Kita gak akan main sih, cuma jalan-jalan doang. Mengingat suasana tahun 2019 kita juga kesini, jadi pengen tahu aja gitu. Di sebelah sana juga ada orang yang lagi jalan-jalan, cuma kayak lihat-lihat aja. Ini aku masih pakai baju lebaran karena belum sempet ganti. Di sini tempat perlengkapan buat main golf dan di sini kadang tuh ada lomba gitu. Abis itu kita mau berkunjung ke tempat teman aja dan kita disuruh makan lagi. Ya Allah, kenapa kayak begitu? Yuk kita cobain. Ini enak banget, segar, pedas-pedas. Kita udah ngumpul, berkunjungnya udah selesai, sekarang mau pulang lagi. Capek banget. Mau apa ini abis pulang? Nggak tahu mau kemana. Sekarang kita bakal foto-foto di tempat yang 2019 kita tinggali, yaitu di apartemen. Ini spot fotonya lumayan oke. Lumayan lah ya buat foto lebaran. Meskipun apartemen, tapi tetap di kanan kiri depan belakangnya itu hutan belantara. Kadang suka ada burung liar gitu, burung yang besar-besar tau gak sih? Nah, ini hutannya ada di belakang sini, di pinggir sini juga ada. Oke, vlognya udah selesai. Vlog berikutnya insya Allah kami bakal ke Grasberg Mine dan bakal ke Tembagapura lagi. Jadi stay tune ya. Keman. Cewek belakang. Mari kita berangkat. Ini kunci rumah. Itu apa nih? Panas banget. Kirim kertas. Enggak ada cuma sini kan jadi kampung sini. Aja ngomong ini sini. Coba saya cari. Ini makan siangnya aku pilih jadi. Kaca pilih ayam. Kadang juga ayam. Mau itu ya. Kita bisa berjalan-jalan. Kita mau meninggalkan. 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 Kita mau meninggalkan.
Berapa kilo ini? Satu dong. Mana nggak kelihatan?